Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kang Doli Channel. Hari ini insya Allah kita akan launching aplikasi Satwagia Call to Expert, di mana aplikasi yang bisa menghubungkan dari dokter hewan yang berpraktek ke para expert, dokter hewan expert yang ada di kampus. Saat ini Satwa Bahagia Indonesia, yaitu dengan Klinik Satwagia, bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Mudah-mudahan hari ini bisa berjalan lancar, dan mudah-mudahan launchingnya aplikasi Satwagia ini bisa memberi dampak positif kepada masyarakat, terutama para penyuka hewan kesayangan, agar bisa merawat hewan kesayangan menjadi lebih baik. Ikuti terus dan mohon doanya, semoga lancar dan semoga bisnis kami bisa terus berkembang dan bisa terus mendunia. Ikuti terus. Kang Irfan, kan yang gue tahu kan lo punya hewan, ya. Punya kuda, punya kucing banyak, ya kan? Pastinya pasti butuh dokter hewan. Ya, ya pasti. Kan? Jadi salah satu bentuk tanggung jawab kita kalau pelihara hewan apapun, kita harus didampingi oleh dokter hewan supaya ketika ada masalah kesehatan sudah ada yang secara profesional menanganinya. Nah, terus dengan adanya aplikasi Satwagia ini gimana yang bisa konsultasi online dan lain-lain itu? Betul. Nah, tapi kita juga kan punya kegiatan lain yang kadang-kadang juga tidak mempunyai cukup waktu banyak untuk pergi ke dokter hewannya, dan apalagi kemarin di masa pandemi itu keterbatasan ada. Nah, ada Satwagia ini aplikasi yang bisa menjadi solusi untuk mendapatkan pelayanan dari dokter hewan profesional. Walaupun tidak terjadi kunjungan secara langsung, tapi ada juga bisa secara visitnya ya. Tapi tidak hanya penanganan sakitnya saja, tapi perawatan pun juga ada, grooming juga ada. Jadi selamat sukses untuk Satwagia, mudah-mudahan bisa menjadi solusi bagi para pecinta hewan untuk memberikan layanan kesehatannya secara langsung maupun online. Oke? Terima kasih ya, mudah-mudahan sukses, dan mudah-mudahan Kang Irfan juga tetap sukses, terus sukses, sehat, panjang umur. Nuhun. Ya, alhamdulillah, barusan Kang Irfan Hakim memberikan statement yang luar biasa, bagus. Dan mudah-mudahan Kang Irfan sehat selalu, mudah-mudahan juga Satwagia terus berkembang. Amin. Kita akan lalui aktivitas lagi yang lainnya. Oke, ikuti terus saja. Tapi juga ada orang tua mahasiswa IPB. Ini orang tua mahasiswa IPB, Pak Rektor. Alhamdulillah di sini saya bersama Dok Munawaro selaku Ketua Umum PBPDHI, di mana yang menaungi seluruh dokter hewan di Indonesia. Nah, kita akan tanya, mudah-mudahan ada statement yang perihal telemedicine, utamanya dengan Satwagia. Mungkin Mangga Dok Munawaro. Baik. Pertama saya ucapkan selamat kepada PT Satwa Bahagia Indonesia. Indonesia yang telah berinisiasi untuk membuat aplikasi yang bermanfaat bagi para dokter hewan
para klien ya, dengan yang bisa menghubungkan antara pasien atau klien kepada dokter hewan, dan yang terbaiknya adalah dihubungkan dengan Fakultas Kedokteran Hewan ya. Betul. Jadi para dokter hewan itu bisa tanya langsung kepada expertnya. Nah, ini merupakan hal yang luar biasa karena ini belum pernah ada ya. Sementara ini kalau kita lihat aplikasi-aplikasi yang lain hanya langsung kepada dokternya ya. Betul. Sehingga kadang-kadang dokternya memiliki kesulitan untuk menjawab pertanyaan klien. Namun ini terobosan baru Satwa Gia ini terobosan baru yang mengkolaborasikan antara praktisi, kemudian para klien pemilik hewan, dan expert yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan. IPB ya khususnya ya. IPB dan mungkin nanti akan ke universitas lain. Bisa kemana, baik. Saya pikir itu lebih baik. Ya. Baik, sekali lagi selamat Dr. Dodi atas prakarsanya ini. Dan ayo kita dukung bersama-sama bahwa Satwa Gia ini hasil karya anak bangsa dokter hewan Indonesia. Selamat, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Dok Mun, mudah-mudahan PDHI semakin berkembang. Amin. Mudah-mudahan juga dunia kedokteran hewan kita terus berkembang. Betul. Dan mudah-mudahan terutama Dok Mun sehat selalu. Amin. Ya, amin, amin, amin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, selamat ya. Dok. Nah, Pak Dekan, bagaimana menurut Pak Dekan perihal telemedicine dengan Satwa Gia yang kerjasama dengan FKH IPB, di mana itu semua produk alumni IPB, di sini Dok Jul yang mengembangkan dari awal. Luar biasa nih Dok Jul. Mungkin Pak Dekan mohon statement atau apa gitu. Baik, yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Satwa Gia, kepada pengembang ya yang sudah mengembangkan satu platform berbasis Android dan juga berbasis ini ya, namanya iPhone gitu lain sebagainya, dan ini tentu satu aplikasi yang saya yakin sangat banyak manfaatnya, akan menunjang kepada pelayanan kesehatan masyarakat ya, yang tidak mengenal batas, tidak mengenal lagi jarak lain sebagainya, dan juga yang penting juga ada kontribusi dari kami sebagai yang memiliki expert-expert itu bisa dirasakan juga oleh masyarakat. Amin. Gitu ya. Nah, yang lebih penting itu, dan jembatan ini ada satu platform yang namanya dikembangkan oleh Satwa Gia ini. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Makasih. Semoga banyak. Lancar dan berjalan dengan baik. Amin. Ya. Makasih banyak Pak Dekan. Tentunya semua ini tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah berjalan kalau tidak ada kolaborasi. Betul, betul. Saat ini ya. Adalah kolaborasi. Kalau tidak kolaborasi maka kita akan kolaps. Ya, betul. Makanya kami berterima kasih sekali Pak Dekan diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan FKH IPB selaku pencetak dokter hewan. Ya. Dan juga kita bisa bertanya ke expertnya langsung melalui aplikasi. Betul. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi kontribusi kami selaku alumni FKH. Betul. Selaku alumni FKH, dan ini bisa jadi satu kebanggaan buat kami. Baik. Terima kasih banyak. Sama-sama, sehat selalu Pak Dr. Rodi, ya. Dr. Zul, ya. Semuanya dari PT Satwa Gia. Ya. Makasih. Makasih. Alhamdulillah barusan kita dapat diskusi, dapat statement yang luar biasa dari Pak Dekan kita, Dekan FKH IPB, yang sangat baik, low profile, dan begitu support pada kita. Dok Zul, yeah. Nah ini Dr. Zul Fitra, ini dokter hewan, kita sebut dokter hewan aplikasi. Kenapa? Karena aplikasi ini, sebenarnya aplikasi Satwa Gia ini orang yang paling punya peran, berperan banyak dalam aplikasi Satwa Gia. Coba Dok Zul, dengan tadi kita launching oleh Pak Rektor, ada Pak statement dari Pak Dekan, dari Ketua IKA alumni, itu menurut bagaimana menurut Dok Zul sendiri nih? Ya, responnya dari Pak Rektor, Pak Dekan, dan dari alumni itu sangat bagus sekali, karena emang sekarang itu kan zaman sudah serba digital, jadi kita tidak boleh ketinggalan, termasuk juga di bidang kedokteran hewan ini gitu. Dan kita mencoba untuk menjadi yang pertama untuk memulai itu, sehingga manfaatnya bisa dirasain, baik itu oleh pemilik hewan, dokter hewan yang ada di klinik, maupun dokter hewan expert atau dosen yang ada di kampus gitu. Jadi sesuai dengan slogan kita, your total pet solution gitu. Jadi solusi buat semuanya dok. Gitu. Amin. Mudah-mudahan dengan hadirnya Call to Expert menjadi satu ekosistem yang luar biasa. Kenapa? Karena pemilik hewan bisa berkonsultasi ke dokter hewan. Dokter hewan ketika kebingungan bisa juga berkonsultasi ke expert. Expertnya ada di mana? Expertnya ada di kampus. Tidak salah lagi, expert itu ada di kampus. Para pencetak dokter hewan. Insya Allah kerjasama dengan IPB ini akan membawa keberkahan buat kita. Amin, amin. Mudah-mudahan
kita terus berkembang, mudah-mudahan Satwa Gia bisa mendunia. Amin. Amin, amin. Mungkin hari ini sudah hampir selesai, kita akan siap-siap untuk pulang. Ayo, Dok Zul. Ya, Dok. Terima kasih. Ayo, ayo kita pulang.